sekitar tahun 1970 ya, berawal dari seorang tokoh masyarakat yang bernama Pak Abdul Fatah. Dari beliau ini ditularkan gedok tular ke masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak yang putus sekolah, mulai yang nggak bekerja, sampai dididik, sampai bisa. Dari situ setelah dia beranjak dewasa akhirnya bisa. Setelah bisa itu berkembang, tidak hanya di Kampung Beratang saja. Jadi berkembang bisa sampai di luar kota, bisa sampai ke Pulau Sumatera, ke Kalimantan, atau ke Jakarta. Bahkan di Jakarta pun banyak usaha-usaha seperti Kampung Dinamo ini yang berkembang. Kampung Dinamo itu dimulai awal itu dari Pak Abdul Fatah yang datang ke Dik, kan satu nomor 76. Sekarang itu kan anaknya yang namanya Pak Meritis. Nah, dulu sampai 80 itu ya cuma satu tempat aja itu di Berata Gede dan satu di Berata mulai pertama kali terus kembang akhirnya Bapak buka sendiri tahun sekitar 1990-an ya, sendiri. Akhirnya ya punya anak buah ya juga buka sendiri, punya banyak anak buahnya. Kak Fata pun juga banyak yang buka sendiri, anak-anaknya pun ya juga buka sendiri. Oh, kebanyakan memang dari kalangan dari keluarga sendiri, Pak. Keluarga sendiri, keluarga sendiri. Sebelah-sebelahnya pun ya juga dari saudara-saudara, masih ada hubungan apa? Kekeluargaan lah, banyak kekeluargaan. Kalau yang selain kekeluargaan ya juga ada. Mendirikan udah usaha sendiri, pribadi, anak buahnya ya kan sudah bisa, ya bisa kesempatan, tanam sendiri. Jadi tidak ada hubungan sama Datang, tapi juga masih saudara, tapi saudara masih jauh lah, punya ada hubungan kekeluargaan. Tapi punya keinginan bagus saat ini.
dulu itu ya pingin apa, pingin tahu gitu loh Mbak, sama teman-teman kan ada yang pengangguran, banyak yang pengangguran ya, banyak pengangguran, ada yang sini kan ada yang banyak yang lulus SD SMP juga ada gitu loh. Akhirnya ditawarin temen pingin belajar dinamo gitu loh. ada yang nawarin dinamo, kamu pingin tahu tak, pingin belajar dinamo bolong apa langsung memperbaiki. Memperbaiki mobil, pingin bolong apa pingin memperbaiki mobil.